welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang selalu memberikan info-info menarik seputar artis tanah air. Namun sebelum ke berita, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dijodohkan oleh cinta Brian, benarkah Zoo Abbas Jackson malah berpacaran dengan Antonio Blanco Jr.? Hal ini didasari dari kode-kode yang dilempar Antonio Blanco Jr. beberapa hari ini yang membuat netizen berspekulasi bahwa Zoo Abbas Jackson dan Antonio Blanco Jr. telah menjalin asmara. Seperti yang kita tahu, cinta Brian dan Zoo Abbas Jackson digosipkan cinta lokasi alias cinlok dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri. Ya, cinta Brian dan Zoo Abbas memang menjadi pasangan suami istri di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Zoo Abbas Jackson memerankan tokoh Nana, istri dari Dewa yang diperankan oleh cinta Brian. Chemistry yang dibangun keduanya memang membius para penonton. Keduanya pun mulai dijodoh-jodohkan oleh penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri. Namun, keduanya kompak mengatakan bahwa mereka hanya berteman biasa dan tak lebih. Terlebih cinta Brian telah memiliki kekasih. Tapi, hal tersebut tak menyurutkan netizen untuk menjodohkan mereka berdua. Dijodohkan oleh netizen dengan cinta Brian, Zoo Abbas Jackson malah dikabarkan cinlok dengan Antonio Blanco Jr. Antonio Blanco Jr. merupakan pemeran Adi atau Pasa di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Diceritakan, Adi yang mengubah namanya menjadi Pasa memang menaruh hati kepada Nana. Kedekatan mereka berdua mendadak menjadi buah bibir netizen tatkala terdapat banyak kode yang disyaratkan untuk Zoo Abbas Jackson dari Antonio Blanco. Sebuah foto terlihat Antonio Blanco sendiri berada di sebuah restoran. Ia pun menuliskan hari bahagia di bagian lokasi di Instagram. Sepintas tak ada yang aneh dari unggahannya tersebut, namun sehari setelahnya seorang fans mengunggah fotonya bersama Antonio Blanco Jr. dengan Zoo Abbas Jackson. Terlihat Antonio Blanco Jr. menggunakan pakaian yang sama dengan yang diunggahnya di Instagram pribadinya. Tak hanya itu, terlihat pula Zoo Abbas Jackson berada di mobil Antonio Blanco Jr. karena terdapat baju Antonio yang tergantung di dalam mobil. Lalu, apa pula Antonio Blanco Jr. yang kepergok tengah video call berdua dengan Zoo Abbas Jackson? Dalam mobil ada Mahdi Reza yang juga bermain dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tengah live Instagram. Antonio yang duduk di sebelah Mahdi mengatakan sesuatu ke seseorang dalam video call tersebut. "Kamu mau ikutan live enggak?" tanya Antonio Blanco Jr. Namun, rekannya Mahdi kejeblosan dan menyebut nama perempuan yang tengah ditelepon tersebut. "Live bareng dong, Zu," ujar Mahdi. Mendengar nama Zu disebut Mahdi, Antonio pun langsung panik kemudian menyenggol Mahdi. "Oh iya, astagfirullah," kata Mahdi lagi seolah menyadari kesalahannya. Wah, benarkah Zoo Abbas Jackson dan Antonio Blanco berpacaran?
Beredar kabar kalau Antonio Blanco sudah berpacaran atau terjadinya cinta lokasi dengan Zoe Abbas Jackson, lawan mainnya yang berperan sebagai Nana. Antonio pun angkat bicara. Ia membantah sudah berpacaran dengan Zoe Abbas Jackson saat ini. Kalah cinta lokasi enggak ya, kata Antonio Blanco dari dalam wawancara virtual. Pria 22 tahun ini mengakui hubungannya dengan Zoe Abbas Jackson sama seperti kepada Hana Saraswati dan Kalista Arum. Semua teman kok, karena memang kami dekat, ucapnya. Mantan kekasih Laura Teuk itu menyebut kalau ia mencoba profesional akan pekerjaannya. Tentu rasa suka terhadap Zoe digunakan hanya untuk adegan saja. Kita sudah 7 bulan bareng-bareng, jadi kesemuanya tuh aku sudah anggap kayak family, ungkapnya. Antonio Blanco Jr. menilai kalau kabar dirinya berpacaran dengan Zoe Abbas Jackson benar adanya. Ia takut suasana di lokasi akan berbeda. Jadi jalani aja yang ada selama ini dan kami berteman semuanya, ujar Antonio Blanco.